Episode 117. Bagaimana para saksi? Sah? Sah? Jawaban serentak para saksi menandakan bahwa malam ini David dan Ariana sudah benar-benar resmi menjadi pasangan suami istri, membuat David terdiam. Namun ijab kabul David dan Ariana sangat berbeda, karena Ariana yang tidak duduk berdampingan dengan David. Ariana dikurung di kamarnya karena terus berteriak histeris menolak pernikahannya dengan David. Tapi David, pria itu terpaksa melakukannya karena tidak ingin mati konyol. Semua warga di tempatnya tinggal terus protes, bahkan sampai demo karena resah dengan keberadaannya dan Ariana yang tidak jelas hubungannya. David yang tidak tahu lagi harus bagaimana langsung saja mengurus surat-surat persyaratan pernikahan untuk segera menikahi Ariana agar semuanya tenang juga jelas. "Selamat Pak David," kata ketua RT sambil mengulurkan tangannya berniat menjabat tangan David. David tidak tahu harus berekspresi seperti apa. Pernikahannya dengan Ariana bukan sesuatu yang David harapkan. David bahkan tidak sedikit pun berniat untuk menikahi wanita itu. Melihat ekspresi tidak bahagia David, ketua RT yang menjadi salah satu saksi pernikahan dadakan David dan Ariana langsung menarik kembali tangannya. "Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak David," katanya kemudian. David tersenyum tipis kemudian menganggukkan kepalanya sama sekali tidak bersuara. David bukan tidak menghargai ucapan selamat dari ketua RT itu. David hanya tidak ingin membohongi dirinya sendiri dengan berpura-pura bahagia di depan orang lain, sedang sebenarnya hatinya sedang sangat tidak karuan rasanya. David menghela nafas, tidak ada tamu undangan, tidak ada makanan enak, juga tidak ada dekorasi bagus yang menyulap ruangan utama minimalis di rumah sederhananya. Tapi ada meja kecil tempat tadi David berjabat tangan dengan penghulu, mengucapkan ijab kabul yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Ariana belum 3 bulan, 10 hari bercerai yang artinya pernikahan mereka tidak akan sah. Tapi demi kelangsungan hidupnya, David terpaksa melakukannya. David tidak ingin mati hanya karena seorang Ariana. David juga tidak ingin hidup karena Ariana. "Dok, dok, dok." David menoleh ke arah pintu kamar Ariana. Wanita itu terus saja menggedor pintu meminta untuk dikeluarkan. Ariana tidak mau menikah dengan David karena masih menganggap Marvel mengharapkan kepulangannya. Benar-benar anggapan gila. David memejamkan sesaat kedua matanya. Jika David membuka pintu kamar Ariana itu, artinya David harus berdebat dengan wanita itu. David takut tidak bisa menahan diri untuk melayangkan tamparan pada Ariana yang memang sangat menyebalkan. "Sudahlah, lebih baik aku tidur," gumam David. Saat hendak melangkahkan kakinya, David menatap lagi pada meja kecil yang berada di tengah ruangan. Di sana tergeletak dua buku pernikahannya dengan Ariana. David tersenyum sinis. David tidak peduli jika nanti Ariana berhasil keluar dari kamarnya dan membuang ataupun membakar buku nikah tersebut. Enggan mengambil buku-buku tersebut, David pun melangkah dengan santai menuju kamarnya. Yang terpenting sekarang semua masyarakat di tempatnya tinggal sudah tahu dan melihat sendiri David menikahi Ariana. "David, buka pintunya." "Buka pintunya sekarang, brengsek," pekik Ariana sambil menangis. Napas Ariana tersengal. David sedang mengucapkan ijab kabul sekarang, dan Ariana tidak mau itu terjadi dengan mulus. Ariana harus menggagalkannya. "David." Merasa kesal, Ariana pun melempar vas bunga yang berada di meja kecil yang tidak jauh dari ranjangnya dan melemparkannya ke arah pintu sampai vas bunga tersebut hancur berkeping-keping dengan bunyi keras yang membuat Ariana sendiri sampai menutup kedua matanya. "Enggak, aku gak mau nikah sama David." Tidak tahu harus keluar dari mana, tubuh Ariana pun melemas sampai akhirnya meluruh ke lantai. Ariana tidak pernah sedikit pun ingin bersama dengan David, apalagi sampai menikah. Ariana hanya ingin bersama Marvel selamanya. "Marvel, huhu, tolong aku, huhu." Ariana menangis tidak berdaya, tubuhnya bergetar, sampai napasnya tersendat-sendat. Ariana tidak mau menjalin hubungan apapun dengan David. Ariana tidak punya rasa apapun pada David, apalagi rasa cinta. "Marvel, huhu." Ariana terus menangis dalam keheningan kamarnya yang sudah seperti kapal pecah. Ariana tidak memegang handphone sehingga tidak bisa menghubungi siapapun untuk membawanya pergi dari rumah itu. David sangat membatasinya. "Mommy, aku harus ke rumah Mommy." Tiba-tiba bayangan wajah Valerie terbesit di benak Ariana. Secercah harapan mulai muncul di hati Ariana. Ariana yakin bisa kembali pulang ke kediaman Chandra dengan bantuan Valerie. Saat bibir Ariana hendak tertarik ke belakang membentuk sebuah senyuman, tiba-tiba wajah penuh amarah Valerie terbayang di pandangan Ariana. Ariana hampir saja melupakan bagaimana marahnya Valerie padanya saat itu. Valerie bahkan tidak mau menerimanya. "Mommy, ya Tuhan,
Lily, Ariana pilu. Ariana kembali menangis. Ariana tidak punya siapa-siapa sekarang. Tidak ada lagi yang peduli padanya. Tidak ada yang mau membantunya untuk pulang kembali ke kediaman Chandra. Tuhan, kenapa hidupku menjadi seperti ini? Ariana berucap sangat lirih seperti bisikan, bahkan hampir tidak terdengar. Ariana tidak pernah sedikit pun mengira hidupnya akan seperti itu. Tidak punya siapa-siapa dan tidak ada yang peduli. Tuhan, aku gak kuat. Aku gak bisa seperti ini. Tolong Tuhan, tolong aku. Katakan sama Marvel, aku membutuhkannya. Tuntun dia, tunjukkan padanya aku ada di sini Tuhan. Mohon Ariana dalam tangisnya. Berbeda dengan Ariana yang sangat pilu, David malah terlihat galau. David tidak menyangka jika jalan hidupnya akan seperti itu. Dulu saat David sangat berharap Ariana bisa menjadi miliknya seutuhnya, Tuhan tidak menyatukannya. Tapi sekarang di saat David sadar bahwa Ariana bukan wanita yang baik untuknya, Tuhan malah menyatukannya. David tertawa menertawakan takdir yang Tuhan gariskan padanya. Takdir yang mempermainkan dengan sangat kejam. Takdir yang juga merenggut semua yang David banggakan sejak dulu. Apa ini hukuman untukku? Hukuman karena aku menggoda istri orang lain? Dulu semuanya terasa sangat indah saat David bersama dengan Ariana. Saat dimana keduanya menjalin hubungan terlarang itu di belakang Marvel. Hubungan manis yang berujung luka. Baik luka untuk David maupun Ariana. Keduanya seperti sedang mendapatkan karma atas apa yang sudah mereka lakukan di belakang Marvel dulu. David mengelap, mengempaskan tubuh kukarnya di atas ranjang. David menyesal karena berhubungan dengan Ariana. Tapi seberapa besar pun penyesalan David itu tidak akan bisa merubah keadaan sekarang. Ya Tuhan, kenapa takdirku harus seperti ini? Lirih David. David sadar sekarang ketertarikannya akan pesona seorang Ariana hanya sebuah cobaan hati dari Tuhan. Cobaannya jika David bisa menahannya semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika David terbuai maka semuanya akan usai seperti saat ini. David masih sangat mengingat bagaimana senyum manis Ariana saat menyapanya dengan sangat ramah di samping Marvel. Senyuman manis yang menghantarkan David dan Ariana pada hubungan terlarang yang akhirnya berujung dengan kehancuran. Sudahlah, Pete. Tidak perlu berlarut-larut dalam penyesalan yang tidak lagi berguna.